Shalom. Setelah peristiwa Paskah, dikisahkan ada dua orang murid mengadakan perjalanan ke kota Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan untuk kita sekalian. Yang pertama, Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam kasih yang mula-mula. Seberat apapun perjalanan hidup kita, kita harus tetap berada di dalam kasih yang mula-mula. Yang kedua, Yerusalem bicara tentang keluarga. Artinya Tuhan mau kita fokus dengan keluarga kita. 21 Mei 2020 kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah tetap dilaksanakan di rumah-rumah dan disertai dengan perjamuan kudus. Kita bersama dengan keluarga akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tetap semangat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Inilah waktunya.